Yep. Wait. Halo semuanya, aku Bunga. Aku Roro. Aku Kitana, dan selamat datang ke podcast Topik 6. Di podcast kali ini kita akan membahas tentang komplikasi postpartum pada hewan. Nah, Bunga, apa sih postpartum itu? Mungkin teman-teman yang dengar juga penasaran nih, apa sih artinya? Jadi postpartum itu artinya adalah setelah melahirkan. Jadi, kita hari ini akan membahas tentang gangguan yang dapat terjadi setelah melahirkan pada hewan. Gitu. Ada apa saja tuh komplikasinya? Nah, untuk podcast kali ini kita akan membahas tiga macam gangguan. Yang pertama adalah inersia uteri atau neuteri, dan yang terakhir adalah prolaps uteri. Oh, inersia uteri ya. Kayaknya aku pernah baca-baca tuh tentang inersia uteri. Can you explain more about this inersia uteri? Okay. Jadi, inersia uteri ini merupakan kondisi ketika uterus tidak mampu berkontraksi pada saat partus. Nah, kasus ini sering menyebabkan distokia pada anjing. Kejadian ini dapat bersifat primer atau bisa juga bersifat sekunder. Nah, bedanya apa sih antara kasus yang primer dengan kasus yang sekunder? Nah, kasus yang disebut primer itu terjadi ketika kontraksi uterus itu hilang. Nah, kalau kasus sekunder terjadinya itu dengan munculnya kelemahan yang berangsur-angsur dari kontraksi miometrium ketika terjadinya partus itu. Oh ya, gangguan ini kenapa ya bisa muncul? Penyebabnya ya, salah satunya itu karena adanya obstruksi pada tulang pelvis. Misalnya di tulang itu terjadi fraktur, mengalami fraktur gitu. Ataupun ada obstruksi pada jaringan ikat saluran kelahiran. Misalnya terjadi torsi uteri ataupun vaginovestibularis stenosis. Nah, kejadian yang primer ini lebih sering. Terus juga inersia uteri primer ini dapat terjadi secara parsial ataupun komplit. Kalau inersia primer yang parsial, itu terjadi ketika kontraksi uterus pada awal kelahiran ada. Namun, kontraksi tersebut tidak cukup untuk menyudahi kelahiran normal untuk fetus. Nah, inersia uteri yang primer dan komplit, itu terjadi ketika kontraksi uterus muncul. Namun, proses awal kelahiran pun tidak dapat dilakukan. Wah, bahaya juga ya berarti. Selain itu, ada lagi nggak sih perbedaan penyebab antara kasus yang primer sama yang sekunder? Biar kita bisa lebih tahu gitu bagaimana cara membedakannya. Nah, iya. Untuk perbedaan penyebabnya masih ada lagi sih. Salah satunya untuk yang primer itu terjadi karena misalnya saat gunting tua itu jarang bergerak, lalu ada penimbunan lemak, ataupun bisa juga karena uterus yang terlalu besar, misalnya karena kembar pada sapi. Gitu. Degenerasi dinding uterus, ataupun kemampuan otot uterus dalam respon hormon oksitosin yang kemampuannya sudah menurun juga bisa menyebabkan terjadinya inersia uteri ini. Karena kan hormon oksitosin itu sangat penting untuk merangsang kontraksi yang kuat nih pada dinding uterus. Kalau kemampuan dindingnya untuk respon aja udah lemah, kan berarti akan berbahaya dan bisa menyebabkan terjadinya inersia uteri ini. Nah, komplikasi yang sekunder itu juga bisa terjadi karena infeksi uterus, misalnya metritis septika. Terus bisa juga karena adanya retensio secundinae atau tertahannya membran plasenta dalam kandungan. Dan juga involusi yang terhambat. Oh, begitu.
Jadi kasus ini terjadinya pada semua haiwan ke atau haiwan tertentu sahaja? Nah, pertanyaan menarik tuh. Inersia uteri ini sering terjadinya sih pada anjing, dan juga kadang terjadi pada sapi dan babi. Nah, tapi kasus ini tuh sangat jarang terjadi pada kuda dan domba. Nah, kalau gejalanya kira-kira apa aja nih yang bisa kita lihat gitu? Kalau gejalanya itu, kontraksi uterus itu tidak terlihat pada saat akan partus. Nah, karena itu dolores tidak terjadi, sehingga kantong amnionnya tidak keluar. Bisa disembuhkan enggak sih? Prognosis kasus ini itu fausta, yang artinya berarti penyakit ini bisa disembuhkan. Wah, bagus juga ya, berarti masih ada kesempatan untuk bisa disembuhkan gitu. Nah, biasanya treatment atau terapinya tuh apa sih untuk kasus inersia uteri ini? Nah, terapi yang bisa dilakukan itu salah satunya terapi hormon. Jadi, hormon oksitosin diberikan kalau dilatasi serviks sudah terjadi. Kemudian, estrogen dan oksitosin diberikan 12 jam kemudian. Atau bisa juga pemberian hormon PGF2-alpha jika dilatasi serviksnya belum terjadi. Nah, itu sih yang aku tahu tentang inersia uteri. Kita habis ini membahas tentang atoni uteri ya. Apa sih atoni uteri itu? Iya, atoni uteri merupakan suatu kondisi di mana myometrium tidak dapat berkontraksi setelah partus. Untuk gejalanya yang terlihat itu apa aja di kasus atoni uteri ini? Bila kondisi ini terjadi, maka darah yang keluar dari bekas tempat melekatnya plasenta menjadi tidak terkendali. Jadi biasa jelasin dulu ya mekanismenya biar kalian dapat lebih memahami. Jadi untuk kontraksi uterus merupakan mekanisme utama untuk kontrol pendarahan setelah melahirkan. Jadi atonia ini terjadi kerana kegagalan mekanisme ini. Pendarahan postpartum secara fisiologis dikontrol oleh kontraksi serabut myometrium yang kayak surrounding pembuluh darah atau blood vessel yang vasculate daerah implantasi plasenta. Jadi atoni uteri ini terjadi apabila serabut myometrium tidak berkontraksi. Terus ada nggak sih penyebab yang memunculkan atoni uteri ini? Oh ya, good question. Maybe because induk terlalu lelah akibat distopia, kelahiran kembar atau polipara, dan mungkin adanya juga perlukaan pada uterus atau cervix setelah melahirkan, atau induk menderita osteomalacia hemoglobinuria setelah melahirkan. Mungkin di antara kalian bingung apakah hormon yang bisa menyebabkannya. Nah, kekurangan hormon seperti oksitosin, estrogen atau prostaglandin boleh menyebabkan terjadinya atoni uteri. Oh, gitu. So, hormon ini berperan cukup penting ya untuk menyebabkan kasus si atoni uteri ini. Nah, kalau misalkan penanganan nih, kira-kira cara menangani kasus ini tuh gimana ya? Iya, pasti ada. Bagi treatmentnya, produk hormon yang paling umum digunakan dalam mengobati retensi plasenta adalah prostaglandin dan oksitosin. Jadi, hormon ini berperanan dalam kontraksi uterus dan dapat mengobati retensi plasenta karena atoni uteri. Ya, itu aja. Oke, berarti itu ya untuk yang atoni uteri. Nah, untuk next kita bertiga sekarang bakal bahas mengenai prolaps uteri. Jadi prolaps uteri itu adalah keadaan di mana sebagian atau seluruh uterus itu keluar dari vagina. Nah,
kasus ini itu umum banget terjadi pada sapi ataupun domba dan jarang ditemukan pada kuda juga anjing gitu. Nak tanya penyebab dari prolapse uterus ini apa aja? Nah, kalau untuk penyebab, jadi prolaps ini bisa disebabkan oleh beberapa hal. Contohnya, seperti kontraksi abdomen yang berlebihan, bisa juga karena beban berlebihan, hipokalsemia, juga bisa disebabkan oleh faktor sapinya ini. Misalkan dia mengalami kegemukan, atau juga pengaruh dari hormon estrogennya. Selain itu, kondisi kandang juga bisa mempengaruhi terjadinya prolaps ini. Oh, jadi parahkah kasus ini? Untuk masalah keparahan, jadi bisa dibilang kasus ini bisa jadi berat kalau misalkan terdapat komplikasi atau pendarahan. Tapi kalau misalkan kasusnya ini segera ditangani sebelum terjadi komplikasi, bisa dibilang tingkat kesembuhannya itu tinggi. Oh, kalau gitu penanganannya bagaimana tuh untuk kasus prolaps ini? Oh, untuk treatment, jadi hal pertama yang bisa kita lakukan itu adalah kita memastikan si uterus ini tidak terjadi kontaminasi. Nah, hal gimana caranya? Caranya kita harus bungkus dulu uterus yang mengalami prolaps. Itu dibungkusnya pakai apa tuh? Untuk dibungkusnya bisa pakai kain kering atau kain basah. Yang penting kita harus pastiin bahwa si kain ini tuh benar-benar steril. Jadi nggak akan ada kontaminasi dari luar. Gitu. Jadi melalui route bagaimana nih pembiusannya? Untuk pembiusannya itu, karena kita bekerja di bagian tubuh belakang, kita bisa membius secara epidural. Nah, tadi kan baru sampai tahap kita bungkus untuk mencegah kontaminasi. Nah, setelah kita bungkus, kita reposisi uterus ini, kita masukkan kembali ke dalam ke posisi semulanya, seperti itu. Nah, aku mau nambahin lagi. Jadi, setelah si uterus ini kembali ke posisi semula, itu kita bisa memberikan oksitosin. Apa tujuannya? Tujuan pemberian oksitosin ini agar meningkatkan kembali tonus otot dari uterusnya. Berarti bisa dibilang akibat dari prolaps ini kan vaginanya menjadi melebar ya, karena uterusnya keluar. Nah, kira-kira itu berarti perlu dijahit nggak sih? Nah, karena melebar, untuk mencegah si uterusnya keluar lagi, tentu aja kita harus menjahit atau memfiksir bagian vaginanya. Nah, teknik fiksirnya itu bisa contohnya dengan vulva flexa atau jahitan bundar. Nah, misalkan kasus prolaps yang kita temukan ini udah parah, udah ada komplikasi, pendarahan, kita harus melakukan histerektomi. Tujuannya agar si infeksinya ini tidak meluas, tidak semakin meluas. Gitu, guys. Oh, gitu. Oke, okay. Mungkin untuk Bunga, apakah ada conclusion bagi topik ini? Oke, okay. Jadi konklusi yang bisa kita simpulkan dari diskusi kita bertiga hari ini adalah dalam proses melahirkan pada hewan, setelah melahirkan itu terdapat kemungkinan terjadi gangguan atau komplikasi. Contohnya yang kita bahas hari ini ada inersia uteri, ada atonis uteri, juga ada prolaps uteri. Nah, sebagai mahasiswa kedokteran hewan, kita harus menguasai teori serta praktik juga pada kasus-kasus ini, agar nanti ketika kita menjadi dokter hewan, kita bisa capable untuk menangani kasus komplikasi postpartum ini. Gitu, itu konklusinya. True, betul sekali. Baik, thank you ya Bunga. Diskusi kita bertiga hari ini sangat membantu dalam memahami kasus-kasus yang sudah kita bahas tadi. Nah, benar banget, Kir. Mungkin cukup sekian ya untuk podcast kali ini. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bermanfaat ya buat teman-teman semua yang sedang mendengarkan.
Aku Roro. Aku Gita. Aku Bunga. Kami pamit undur diri. Thank you for watching and stay safe everyone. Thank you. Thank you.